Oke, kembali lagi dengan gue Pak. Dan hari ini gue akan mencoba kereta api lokal Merak. Dan sekarang gue sudah berada di stasiun Pasar Minggu. Ya, stasiun Pasar Minggu. Dan nanti keretanya dari stasiun Rangkas Bitung itu di jam 9.55. Dan sekarang masih di jam 6:30 pagi. Dan kita langsung berangkat menuju stasiun Rangkas Bitung terlebih dahulu, guys. Tonton terus videonya. Transit Manggarai. Bagi para pelanggan yang akan melanjutkan perjalanan menuju stasiun Cikini Gondangdia Juanda Jakarta Kota atau Jatinegara Klender Buaran Jagung Kraji Bekasi dan mengakhiri perjalanan di... Jalur 6 masuk KRL tujuan Rangkas Bitung. Jalur 6 pemberangkatan berikutnya dari stasiun Tanah Abang. Halo semuanya, akhirnya perjalanan kali ini sudah sampai di stasiun Rangkas Bitung. Dan gue akan boarding lagi ke dalam. Dan nanti keretanya disiapkan di jalur berapa tadi ya? Dan pokoknya nanti keretanya diberangkatkan di jam 9.55. Nah, untuk harga tiket kereta api Rangkas Bitung sampai Merak ini hanya Rp3.000. WC-nya jongkok, wastafel, tisu. Hai, oke, kali ini kita akan nge-trip dengan kereta api lokal Merak. Oke, untuk kereta api lokal Meraknya diberangkatkan kurang lebih sekitar 15 menit lagi, guys. Dan kali ini gue akan nge-trip sampai stasiun Merak, jadi Rangkas Bitung Merak. Dan nanti waktu tempuhnya sekitar 1 jam 40 menit kalau nggak salah. Ini simak terus videonya ya.
memberikan kita stasiun Cikesa, memberikan kita stasiun Cikesa. Thank you.
selanjutnya stasiun Tanjung Baru. Pemberhentian berikutnya stasiun Tanjung Baru.
sudah selesai dengan kereta api lokal Merak. Dan nanti sore gue kayaknya akan naik kereta api lokal Merak lagi nih guys. Cuma nanti gue berangkat jam 16.20. Oke, terima kasih sudah menonton videonya. See you on the next trip. Bye.